Selamat malam kepada rakyat Malaysia. Selamat malam kepada Tun. Tun, apalah, baru saya tengok video. Sekarang sudah tengah malam ni, Tun. Sudah tengah malam. Tapi saya tengok video Tun ni, saya mau ketawa lah. Di antara veteran ataupun paling senior pimpinan politik, cuma tidak berterusan, ahli politik, ahli parlimen berterusan tanpa kalah. Saya ingat kuli dengan Dato' Seri Najib Tun Razak lah. Tapi Tun pun ada full stop dia. Kemudian sambung balik para lain. Jadi Tun, ini tentang parlimen ini sebenarnya, Tun. Dia kata ini manusia merancang, Tuhan menentukan lah, Tun. Semasa masalah ini timbul, Tun yang wujudkan. Tun menjadi Perdana Menteri. Tun sendiri pergi letak jawatan. Kalau mau lebih jelas lagi, Tun, pergilah tengok Facebook Dato' Seri Najib. Penerangan cukup jelas sekali. Nobody can give a better overview about Tun or the actions taken by Tun. Jadi Tun sendiri minta jadi Perdana Menteri. Tun sendiri letak jawatan. Kemudian sekarang Tun sendiri pertikai. Janganlah pertikai keputusan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jangan derhaka. Sebab untuk saya, Baginda Seri Paduka Baginda mendahului parlimen. He is above parlimen. Jadi ini ada satu dunia tahu bahawa lebih eloklah manusia-manusia ini tidak bersidang. Satu dunia tahu. Dan masa COVID ini 111 orang sudah meninggal dunia. Puncanya Tun juga. 25 Januari. Tun kata tak payahlah haramkan orang asing, orang luar masuk ke Malaysia dan sebagainya. Kalau hari itu Tun ambil langkah-langkah, saya percaya lebih setengah pun tak sampai. 50 orang pun tidak menjadi mangsa. Jadi Tun, 18 ini jangan pertikai apa-apa. Tun punya tanah di Argentina lah menurut Anwar. Kalau naik helikopter satu hari pusing tengok pun tak boleh. Tun, pergilah. Enjoy that this thing. Tengoklah mau tanam apa di situ. Ni kuda bela berapa banyak, lembu. Pergi kira. Itu kerja lebih baik daripada datang sini dan bergaduh. Ini sudah tiba masanya Tun dan keluarga Tun ini sudah ada titik nokta. Full stop. Jadi Tun, tolonglah negara ini aman, damai. Sekarang masalahnya COVID. COVID, you pun kena. Saya percaya hari itu Tun pun kena juga. Pergi salam dengan itu ahli parlimen DAP. Ya. Jadi Tun, kita terima kasih lah. Tidak ada pilihan raya kecil. Janganlah Tun ini terlalu keluarlah. Tun, jangan. Ini negara kita sudah cukup baik. Sistem politik, sistem demokrasi, rakyat, raja berperlembagaan, semua cukup elok sekali. Yang tak elok, Tun lah. Tun dan keluarga Tun. Ini satu dua hari ini, Mukris pun sudah poci. Dua kali jadi ketua menteri, menteri besar Kedah. Dua kali pun turun juga letak jawatan. Inilah akibatnya Tun, terlalu marah, perasaan marah itu
Orang yang buat baik pada Tun pun Tun pergi ini. Sampai tengok jambatan bengkok. Tun, you punya otak sudah bengkok lah Tun. Pergi luruskan itu dulu Tun. Tak elok lah, orang kata tak elok cakap orang tua macam-macam kan. Tapi Tun, you tolonglah, jangan cabar institusi raja negara ini. Jangan. Mereka adalah paksi utama kerajaan dan rakyat. Paksi utama untuk rakyat di negara ini. Kita bersatu kerana baginda-baginda sultan semua cukup elok sudah. Agong kita pun, oh my God, cium tangan. Cium, kalau dapat sempat cium tangan pun sekali itu macam kena loteri lah. Jadi Tun, tolonglah. 18 ini, biar parlimen bersidang, biar Tuanku Baginda Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong merasmikan. Nanti insyaAllah lah, God willing, you will have the time. Bila COVID ini semua sudah ni, kita akan adakan sidang baru dan Tun bolehlah hujah apa-apa. Jadi cukuplah Tun. Jangan huru-harakan keadaan yang ni. Sebenarnya Tun harus ditahan oleh angkatan tentera lah. Ini menderhaka kepada institusi raja, kepada raja kita. Jangan derhaka. Raja kita sudah buat terbaik. Negara ini cukup baik kerana baginda, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sudah buat terbaik. Beliau juga yang bagi Tun memangku apabila Tun letak jawatan. Hari ini, janganlah Tun pergi. I say Tun, cukuplah. Enough is enough. We have the best king. We have the best administration. Bosku bersama-sama. Pentadbiran kerajaan hari ini. Jadi Tun, cukuplah Tun. Okay? Saya pun mau pergi tidur. Tun tidur elok-elok. Besok bangun. Semayang subuh. Sahur. Okay? Good night.